Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama channel ini. Di kesempatan kali ini saya akan share tentang cara download rekening koran BCA bisa hingga 5 tahun terakhir. Simak terus ya. Untuk download rekening koran BCA hingga 5 tahun terakhir, syaratnya teman-teman harus memiliki aplikasi MyBCA. Dan untuk registrasi atau daftar aplikasi MyBCA ini, videonya sudah saya share sebelumnya, silakan teman-teman lihat. Linknya ada di pojok kanan atas atau di deskripsi video ini. Setelah itu silakan langsung saja dibuka aplikasi MyBCA nya dan silakan langsung login dengan memasukkan passwordnya. Setelah tampilan aplikasi MyBCA nya sudah terbuka, silakan teman-teman langsung pilih saja menu e-statement. Pada menu e-statement nya sudah ditampilkan 3 bulan rekening koran BCA. Karena sekarang bulan Juni 2022, jadi yang ditampilkan di sini dari bulan Maret sampai bulan Mei 2022. Tapi jika teman-teman ingin melihat bulan-bulan sebelumnya atau tahun-tahun yang sebelumnya, silakan teman-teman langsung pilih periode lain dan silakan diklik saja tanda titik 3 di sebelahnya. Pada periode ini, yang pertama kita diminta untuk memilih tahunnya terlebih dahulu. Silakan teman-teman geser saja seperti ini. Di sini saya akan memilih tahun 2019 dan yang kedua yaitu bulan, saya akan memilih bulan Agustus. Setelah memilih periode rekening korannya, silakan teman-teman langsung klik saja tampilkan dan akan secara otomatis rekening korannya sudah tertera di sini, silakan teman-teman lihat. Dan untuk rekening koran ini bisa langsung teman-teman share melalui WhatsApp, email, Bluetooth, atau juga bisa disimpan ke Google Drive. Selanjutnya, jika teman-teman ingin mendownload rekening korannya, silakan langsung diklik saja tanda downloadnya atau simbol downloadnya. Selanjutnya, apabila status downloadnya sukses tersimpan, silakan teman-teman langsung buka saja. Dan silakan dibuka melalui aplikasi PDF. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi PDF, silakan langsung di-download saja yang namanya Adobe Reader. Silakan langsung di-download di Play Store atau App Store-nya. Setelah tampilan rekening korannya terbuka kembali, bisa langsung teman-teman simpan di handphonenya. Silakan langsung dipilih tanda titik 3 yang ada di pojok kanan atas dan silakan langsung dipilih kembali yaitu menu download. Bagi teman-teman yang memiliki printer Bluetooth bisa langsung diprint, silakan langsung dipilih saja menu cetak. Selanjutnya bagi teman-teman yang sudah mendownload file rekening korannya bisa langsung dibuka kembali pada menu file manager di handphonenya. Dan setelah itu silakan langsung dibuka pada menu dokumen atau unduhan. Baik teman-teman semua, sekian dulu video dari saya tentang cara download rekening koran BCA. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Sekian dan terima kasih.